kurban adalah pertama ketakwaan kepada Allah. Ini adalah bentuk ketakwaan kepada Allah. Yang kedua adalah kurban merupakan rasa empati kepada sesama. Dan ketiga adalah sebagai ikut mensejahterakan. Karena dengan kurban kita merasakan bagaimana orang lain yang tadinya mungkin tidak pernah makan daging, kali ini kita merasakan itu. Dan itu adalah hal-hal yang positif yang dapat kita ambil dari hikmahnya. Dan tentunya dalam kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah merelakan dan mengorbankan hartanya sedikit untuk niat baik, untuk berbagi pada sesama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu balasan yang setimpal atas apa yang teman-teman telah berikan untuk sesama ini. Dan dalam kesempatan juga saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman Polwaka yang hadir dalam ini dan menerima satu-satu. Dan mohon kiranya nanti Ketua Polwaka dapat memberikannya pada teman-teman yang membutuhkan di organisasinya. Alhamdulillah kami panitia kurban Masjid Baitul Adli Kejaksaan Agung per hari ini sudah menerima sebanyak 30 ekor sapi dan 1 ekor kambing dari Jaksa Agung sebanyak 21 ekor, dari Wakil Jaksa Agung sebanyak 1 ekor, dari Jaksa Agung Muda Pembinaan sebanyak 1 ekor, dari Jaksa Agung Muda Pengawasan sebanyak 1 ekor, dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebanyak 1 ekor, dari Jaksa Agung Muda Pidana Umum sebanyak 1 ekor, dari Kepala Biro Umum sebanyak 1 ekor, dari Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebanyak 2 ekor, serta 1 ekor kambing dari Koordinator di Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Terima kasih banyak kami sampaikan atas kepercayaannya kepada kami. Semoga para pengkurban beserta keluarga mendapatkan keberkahan dari apa yang sudah mereka berikan kepada umat, kepada jamaah, dan semoga bermanfaat dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk keluarga besar Kejaksaan Republik Indonesia. Kami selaku Ketua Purwaka mengucapkan terima kasih kepada Pak Jaksa Agung Pak Burhanuddin yang telah menyerahkan 1 ekor sapi untuk kurban Purwaka. Semoga Pak Jaksa Agung dan keluarga dan jajaran senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sejahtera, dan tentunya pemberian 1 ekor sapi ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman di Purwaka, dan insya Allah akan kami distribusikan sesuai dengan peruntukannya di hari Senin. Salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Purwaka, hidup Kejaksaan.